Assalamualaikum. Jumpa lagi di hutan Lipo Bukit Hijau Kuala Ketil, Kedah. Kami sampai-sampai rupanya tempat ni dah tutup. Tutup buat sementara waktu. Bila buka semula tak pasti lagi. Kebetulan masa kami sampai, pengurusan tempat ni ada. Tapi demo ni bukan dari Jabatan Perhutanan Bukit Hijau ni. Atas budi bicara mereka ni lah Atuk dapat masuk dalam kawasan ni tengok. Alhamdulillah, syukur Allah pemudahkan segalanya. Kami dapat jumpa dengan orang yang baik-baik. Dapat masuk, dapatlah tengok air terjun dia macam mana. Mula-mula masuk, nampak kawasan ni bersih lah. Tapi tak tahulah kat dalam lagi. Suasana dia pun memang, kalau dapat camping dekat sini memang selesa lah. Bukan tahu kat mana arah air terjun tu. Tadi budak tu ada cakap dekat Atuk dekat mana. Tapi Atuk tak ambil perhatian sangat. Jadi dia tak tahu pun kat mana duduknya air terjun tu. Bangunan dah roboh. Rasa ni pejabat perhutanan rasanya ni. Kita masuk ke parking dulu. Ini parking pertama yang kami singgah. Kawasan dia pun okey dekat sini. Dekat sini ada alur sungai. Alur sungai ni kalau macam budak-budak boleh mandi ni. Sebab kalau mandi tempat-tempat macam ini kira selamat sikit. Walaupun dia air cetek, kalau memang boleh mandi, mak bapak kena jaga juga. Maklumlah batu-batu banyak dekat sini ha. Tapi tengok air dia memang cantik. Kawasan dia pun memang cantik. Ini lagi satu pelik. Masa dekat sana, opah dia nampak gazebo dekat sini. Bila opah edit video ni, opah tak nampak apa-apa pun ada dekat sini. Dekat pun dekat dengan parking. Okey, jom kita cari dekat mana tempatnya air terjun tu. Kami pun bukannya tahu sangat kat mana. Kami main redau saja. Nampak ada tempat parking, masuk. Tengok dulu apa ada kat situ. Ini kita tengah mencari kat mana arahnya air terjun. Ada jalan, kita ikut aja. Janji jalan tu kereta boleh lalu, boleh masuk. Kita ikut aja lah. Yang ini pula tempat parking yang kedua kami singgah. Dekat sini nampak ada gazebo. Tapi minta maaf lah ya, gambar kurang cantik sikit sebabnya ada pantulan cahaya daripada kereta, cermin kereta ni. Kita berhenti sekejap tinjau tempat ni, baru kita teruskan lagi perjalanan. Kita pun tak tahu apa ada kat sana, kita jalan aja tengok. Janji kereta boleh masuk, kita masuk aja. Tapi dekat sini pemandangan dia memang cantik. Kawasan dia yang kat sini pun bersih. Memang nampak macam terjaga lah, tak ada terbiar. Cuma tempat ni macam dah lama orang tak gunakan, itu je lah. Nampak ada taman permainan pun sama, macam dah lama tak gunakan. Dari jauh dah nampak air terjun. Cantiknya. Dekat sini pun ada parking. Atuk parking betul-betul kat tepi air terjun ni ha. Jom kita tengok air terjun dia dari dekat. Dari jauh memang nampak cantik betul. Memang cantik. Ya Allah. Ni tangga turun nak pergi jambatan.
Atuk turun pergi tengok dari atas jambatan tu. Atas tu pun nampak ada satu lagi jambatan. Ada gazebo juga. Kawasan ni opah buat ulang tayang sebab opah nak korang tengok ada sesuatu dekat batu tu. Cuba korang perhatikan betul-betul. Benda ni masih dekat sana, atuk tak perasan. Tapi bila balik tengok video tu barulah nampak. Tengok ayur dia memanglah cantik. Memang cantik berbenuh orang kata. Ni tengok daripada jambatan Nateh tadi. Dekat atas ni pun ada macam kolam-kolam takungan air juga. Ni jambatan yang kita nampak dari bawah tadi. Kat sini pun ada ruang pejalan kaki dia buat. Kat atas ni. Habis meninjau, atuk nak bergeraklah ke lokasi seterusnya. Sebab nak tinjau lagi kawasan ni, nak tengok apa lagi yang ada. Sebelum keluar kami tengok dulu seluruh kawasan ni. Taman permainan kanak-kanak. Tandasnya dah teruk berbenuh. Lepas tu terjumpalah budak-budak ni ha. Nak masuk. Takut tu pun dah hilang lah dah. Sebab dah ada orang lain. Bukan kami aja. Tapi atuk terpaksa bergerak keluar sebab nak tengok tempat lain lagi. Nak tengok seluruh kawasan ni apa yang ada lagi. Dia sebenarnya kawasan ni yang belah air terjun tadi tu ada macam resort-resort lagi. Tapi atuk tak berani sebab seseorang nak ke kawasan tu. Kalau memang ada orang tadi tu mungkin atuk berani. Sebab opah dah pesan jangan pergi kalau orang tak ada. Atuk buat bergambar dia nombor satu dia. Suka berbenar dia. Masa atuk dengan opah nak keluar, tengok ada orang nak pergi ke air terjun tu. Depa baru masuk. Ya. Masa macam mana dengan kereta? Kami tadi minta kebenaran. Kami nak. Macam ceras. Benda tu rezak. Tak pasti. Masalah kan kalau kita nak pergi apa? Ni ambil video lagi. Feature video. Ya, betul. Buat live ke tak? Tak. Tak, video. Dari mana ni? Dah bagi tahu kan. Dari mana ni? Dari KL. Sama. Atuk dengan opah terus meninjau kawasan ni. Nak tengok apa yang ada lagi. Sebenarnya jalan yang nak masuk mula-mula tadi pun ada lagi tempat yang tak singgah. Tengok. Ni tempat ada tandas nampak. Ni macam kedai-kedai yang dah tinggal lama. Tempat ni kalau dibuka balik, dinaikkan balik, okey ni. Tambah-tambah sekarang orang asyik cari tempat kempen aja. Ni ada surau tapi cermin pun dah nampak pecah-pecah dah. Sayanglah tempat ni. Tempat ni memang cantik.
Tapi kawasan ni walaupun dah tutup, tapi tempat ni macam terjaga. Tengok kawasan ni, rumput-rumput semua berpotong. Sampah sarap tak ada nampak bertaburan, macam bersih. Kira tempat ni dari segi kebersihan terbaik lah. Pusing-pusing rupanya dah sampai jalan nak keluar. Oh sudah, kami tengok orang yang bagi kami masuk tadi dah tak ada kat sini. Kami nak keluar macam mana? Pintu dah berkunci. Berantai balik. Tu atuk nak tengok rantai tu dia mangga ke tidak. Oh, bermangga. Dia mesti ada, takkan dia nak kurung kita. Atuk terpaksa pusing balik. Kena cari orang yang bagi kami masuk tadi. Kalau tidak, kami memang tak boleh keluar. Oh, berdebar betul. Kan dia takut apa? Takut mereka terlupa yang kami ada masuk kat dalam tu. Mereka dah keluar. Haru. Kami kena pecahkan mangga pula ke kalau mereka tak ada? Risau juga masa tu. Bila nampak aja kereta dia ada kat situ, oh, lega. Ini pekerja-pekerja mereka lah yang ada kat sini. Kalau mandi-mandi boleh? Oh, dia kereta je lah yang tak boleh masuk. Oh, dia cuma pelanggaran dia sikit lagi. Pasal dia belum. Pasal dia belum resmi yang tu tak. Dekat kawasan ni pun ada wakaf untuk duduk. Kawasan ni pun nampak bersih. Ada anak sungai. Air pun elok nampak dekat sini. Sebenarnya kawasan ni besar. Atuk tak pergi ke semua tempat sebab tempat ni dah bertutup kan, macam tak berani sikit lah. Oh, dah lama tempat tak digunakan, macam-macam hal boleh berlaku. Ni pekerja ni buka mangga nak bagi kami keluar. Pengalaman yang tak boleh dilupakan lah datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasal dia tu, dia tulis tu bab besar tu, dia tutup. Ya. Itu cuma dia bagi kelonggaran dia pun ni tau.